Walkie-talkie. Apa itu walkie-talkie dan macam mana walkie-talkie ini berfungsi? Jom. Okey, walkie-talkie. Walkie-talkie ni ianya radio, macam kita dengar radio dekat kereta kita tu. Sebuah sistem radio, cuma kat kereta kita tu one way punya radio. Dia saluran komunikasi tapi one way, di mana stesen radio boleh hantarkan media ataupun dalam bentuk audio lah menggunakan radio, tapi satu one way sahaja, di mana dia boleh hantar sahaja, dia tak terima. Kalau macam walkie-talkie ni, ianya adalah two-way radio, di mana kita boleh terima radio signal dan kita boleh hantar radio signal. Alright, ini adalah walkie-talkie. Contoh yang saya guna ni daripada Baofeng, model apa ni? UV9R Plus. Walkie-talkie boleh menerima radio signal dan menghantar radio signal. Contoh sini saya ada dua walkie-talkie. Walkie-talkie yang kiri ni boleh hantar radio signal, keadaan ni for sure lah akan terima. Kemudian yang kanan ni boleh hantar radio signal pada yang kiri ni. Sebab tu dia two-way communication. Walaupun dia two-way, tapi dalam satu masa seorang je boleh bercakap. Maksudnya dia boleh two-way tapi bukan serentak. Dalam satu masa hanya satu one way saja dalam satu masa. Dia bukan macam kita berborak dalam telefon. Telefon two way communication dan dua two way tu kita boleh cakap serentak. Kalau walkie talkie tak boleh, kena ambil turn. Contohnya kalau saya cakap kat sini, hello 1 2 3, yang ini untuk cakap. Kalau dulu saya tekan sebab dia ada PTT sini, push to talk ataupun press to talk. Bila kita tekan, kita boleh cakap. Okey, kalau dua-dua tekan, tak ada apa-apa sebab dua-dua nak bercakap. Jadinya signal ni hantar signal, ini pun hantar signal. Jadi tak ada siapa yang terima. Jadi dua-dua ni kalau nak berhubung, kena tunggu turn. Dan sama macam radio, kita perlukan dia punya frekuensi yang sama. Contohnya saya sini frekuensi dia, jap saya bagi berlampu sikit. Contohnya frekuensi ni 155.650 MHz. Yang ini, ini pun 155.650 MHz. Bila dua-dua sama frekuensi, baru kita boleh berhubung antara satu sama lain, antara walkie-talkie ni dengan walkie-talkie ni. Sebab tu walkie-talkie ada banyak channel. Kadang-kadang dia nak channel satu untuk geng-geng kru buat benda ni, channel dua untuk orang yang nak bersembang saja, channel tiga untuk khas pekerja-pekerja elektrik dalam satu bangunan tu. Dia ada banyak-banyak channel orang set, dia set up banyak channel. Itu keperluan channel dia, kita boleh switch. Cumanya bila nak berhubung dengan orang tu, kena pastikan dua-dua pihak ataupun banyak-banyak pihak yang nak connect satu sama lain tu, frekuensi dia sama. Dan frekuensi ada dua jenis yang tipikal yang biasanya. Satu adalah VHF, iaitu very high frequency. Itu biasanya dalam 100 MHz ke atas lah macam tu. 100 MHz ke 200 lebih kurang macam tu lah. Ni untuk VHF dalam 130 hingga 176 MHz dia boleh support. Dan untuk UHF, ultra high frequency, kita ada 400 MHz hingga 520 MHz. Kita boleh select dia punya frekuensi. Sekarang, apa pula beza satu very high frequency, satu ultra high frequency? Satu tu yang range dalam 100 lebih, satu lagi range dekat 500 MHz. Jadi apa beza range frekuensi ni? Okey, dalam radio signal, ini adalah kita punya frekuensi kan. Ini dalam radio signal, macam cacing ni kan. Antara ini dengan ini, ini satu cycle dia punya signal. Jika masa antara satu cycle signal ni adalah satu saat, kita punya frekuensi adalah 1 Hz. Hz. Sebabnya frekuensi adalah 1 per T. Ataupun T ni sama dengan masa. Jadi kalau masa tu saat, satu saat, jadi 1 per 1 saat sama dengan 1 Hz. So ini frekuensi 1 Hz. Tapi yang kita punya sekarang ni besar. Kalau untuk spesifikasi VHF, okay, ini very high frequency, dia punya spesifikasi dia maybe dalam lebih kurang dalam 100 MHz. Ini frekuensi dia lebih kurang. Itu bermaksud dalam satu saat ada 100 mega cycle, ataupun mega tu bersamaan 10 kali kuasa 6.
Maksudnya 1 juta. Kalau 1 MHz bersamaan 1 juta. Kalau 100 MHz bersamaan 100 juta. Dia punya cycle signal tu. Yang betul macam touching S tu kan. Ada 100 juta kali dalam 1 saat. Sebab tu dia kata very high frequency. Tinggi frekuensi dia. Itu radio frekuensi kita. Bermaksud untuk VHF ni, kalau dalam 1 saat ni, contoh ni, ini 1 saat lah. Sini, sini ke sini ni 1 saat. Kan, 1 second ada 100 juta 100 juta frekuensi kat sini. Ini 100 MHz untuk VHF. Kalau UHF ini ultra high frekuensi, lagi besar. Sebabnya dia boleh, kalau ini dia cecah 100 MHz macam tu, ini dia boleh cecah sampai 500 MHz. Bersamaan dalam 1 saat, contoh dalam 1 saat sini. Okey, 1 saat ada lagi. Kalau ini 100 juta, kita kena kali 5. Maksudnya banyak gila kat sini sini. Wuuu, kat sini. Saya tak boleh dah buat sampai 500 juta. Tapi maksudnya lagi halus dia punya sini. Jarak antara satu cycle tu makin dekat. Kalau saya zoom in, saya boleh bandingkan. Okey. Ada dua sini contoh, bandingkan. Kalau ini adalah signal untuk VHF, ni VHF. Okey. Kalau untuk ultra punya UHF 1 2 3 4 5 contoh, ha. Macam ini signal untuk UHF. VHF baru dapat 1 cycle, untuk UHF dah ada 5 dah. Maybe agak teknikal sikit. Untuk bahasa mudahnya, VHF yang very high frequency ni, kita gunakan dia untuk kita hantar radio signal dalam jarak jauh. Dia boleh pergi jauh. Kalau macam yang modern ni, dia boleh pergi sampai, ni sampai berapa? 10 km kot. Dia boleh pergi sampai 10 km. Kalau tempat tu lapang, dia boleh pergi sampai 10 km. Kalau tempat tu bergunung ganang, berbukit, ada bangunan apa semua, dia akan banyak interference dia. Dia akan ada banyak gangguan signal. Jadi dia punya jarak tu maybe akan kecil sikit. Lah dalam 5 km ke 4 km ke apa, kalau dalam bandar lah. Sebab banyak benda signal dalam bandar ni. Kita akan gunakan VHF untuk menyampaikan signal yang jauh. Untuk ultra high frequency, biasanya kita guna untuk kawasan yang dekat saja, di mana ada banyak-banyak gangguan-gangguan lain. Contohnya kalau dalam bangunan kan, bangunan kan ada banyak dinding-dinding-dinding, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan. Kita akan gunakan yang ultra high frequency. Bila frekuensi tinggi, jarak antara signal tu pendek. Jadi dia senang nak menembusi halangan-halangan ni. Contoh kalau di dinding ke apa, dia senang nak tembus. Tapi signal dia tak cukup kuat. Dia tak boleh pergi jauh. Dia tak kuat sebabnya terlalu perlukan tenaga yang tinggi. Kalau macam ni, kita hanya dalam, yang model saya ni dalam 15 watt. 15 watt ni tak adalah tinggi sangat. Ada yang walkie-talkie rendah lagi. Ada 3 watt punya walkie-talkie, 5 watt. Itu lagi rendah. Itu lagi dekat dia boleh cover. Kalau macam ni 15 watt, dia tak boleh boost terlalu jauh untuk UHF yang ultra high frequency ni. Jadi maybe dalam satu bangunan yang 50 tingkat tu boleh lah dia cover. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas sekali 50, dia boleh sampai. Tapi kalau lebih tu agak mencabar sikit. Kelebihan dia, dia boleh tembus macam-macam benda. Tapi kekurangan dia, dia tak boleh pergi jauh. Sebab dia perlukan tenaga yang tinggi untuk push signal ni jauh. Sebab dia punya frekuensi tu terlalu tinggi. Okay, contoh dalam model saya ni, atas dia ada VHF, nampak, dalam 100 MHz saja. Dan bawah dia ada lebih 400. Ini yang tinggi punya. Jadi kalau saya tukar sini, saya pilih, dia akan pilih yang apa, ultra high. Ini untuk maybe saya nak pilih channel untuk dalam kawasan bangunan saya, boleh pakai ni. Kalau saya nak berhubung dengan orang yang luar, yang jauh 10 km, saya boleh switch yang atas ni untuk very high, yang 100 lebih ni. Okey, saya ada air sini, dan disebabkan model ni adalah waterproof, saya nak test waterproof dia boleh guna ke tak, dan kejap lagi kita tengok kenapa dia boleh buat benda ni jadi waterproof. Okey, saya rendam air dulu. Macam tu. Rendam air macam ni, direct. Dia boleh, dia kata boleh rendam dalam 1 meter selama 30 minit. Itu dia punya jaminan dia lah. Saya terus keluarkan, saya nak tanya wife saya, dia punya audio dia okey lagi ke tak? Jah, audio dia okey lagi ke tak? Okey, roger. So, saya dah test dah, bila masuk air dia boleh berfungsi lagi. Cuma audio dia akan slow. Contoh ini yang masuk air tau. Saya cakap balik kat sini. Test 1 2 3. Jadi slow kan? Suara dia jadi slow.
Nampak slow je. Kalau saya cakap okey. Test 1 2 3. Still okey dia punya mic. Dia punya speaker je ada problem. Saya nak ketuk-ketuk sikit kejap bagi air dia keluar. Tak tahulah celah-celah mana ni ada air ni. Saya kurangkan sikit air dia supaya nak tengok kalau anda kata kita masuk ke tempat-tempat yang ekstrim, contohnya kita pergi camping ke, kita hiking ke, kita apa memancing ke pakai walkie-talkie termasuk dalam air, saya nak tengok berapa lama kita boleh recover balik kita punya walkie-talkie dia punya audio dia tu. Kita boleh berhubung tapi audio dia tu tak berapa syok bila dalam keadaan basah. Test 1 2 3. Okey. Dah mula okey sikit. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Ni dalam seminit macam tu. Saya biar saya ketuk-ketuk dalam seminit. Okey, tak apa. Sebelum tu saya nak tengok apa yang buatkan dia kalis air. Okey, kalau tengok sini dia punya apa button-button ni semua apa buat dia getah. Jadi memang dia akan ada lebihan getah tepi ni, dan bila kita lekat, kita tutup kat dia punya casing ni, memang akan lekap sekali dia punya getah tu. So switch ni dia punya button ni bagi saya no issue lah nak jadikan dia kalis air. Cuma mic dia okey, tak ada masalah. Dia punya speaker je sini. Maybe kat dalam speaker grill tepi ni ada termasuk air, jadi vibration untuk hasilkan audio tu tak apa mantap. Kena tunggu dia kering sikit. Okey kak, dia punya punat on off ni satu cabaran dia untuk pastikan air tak masuk, tapi so far nampak dia macam berjaya. Okey, dekat dia punya antena tak ada masalah lah sebab antena ni memang fully besi je. Lampu ya on kan. Okey, lampu tak ada masalah. Okey, lampu boleh lah untuk dalam kecemasan, boleh guna lampu ni. So model ni pun jenis yang bateri dia agak besar, 8000 mAh. Ha, kita tengok bateri dia. Connection bateri dia secure tak? Okey, air dia masuk sampai sini. Okey, ini connection antara terminal kat bateri ni dengan terminal apa connector dekat kita punya walkie-talkie. Tepi ni ada getah dekat terminal ni, dan dekat bateri ni yang bahagian terminal bateri ni dia ada apa tertimbul sikit untuk dia tekan getah ni. Supaya bila kita pasang macam ni, dia akan seal connection antara bateri dengan kita punya walkie-talkie. Itu yang dia buatkan boleh kalis air lah. Nak charge pun memang biasa walkie-talkie. Kita ada station, charging station dia. Lekat macam ni akan terus charge. Kalau orang tu selalu pergi hiking, dia pergi camping, bagi saya agak penting. Sebab harga ni pun dalam yang model ni lah, harga dalam 100 lebih satu. Ada yang harga RM80, RM90 dapat 2. Tapi itu tak adalah tahan sangat. Dan untuk orang yang geng-geng preppers ni elok juga, sebabnya bila jadi kecemasan, contohnya macam banjir kat Kelantan ke apa kan, banjir kat Pahang ke itu, benda macam ni akan memudahkan kita. Maybe kalau dekat kita punya kawasan tu dah banjir, area situ pencawang kita rosak problem, jadi banyak orang tak ada dapat line, tak boleh, kena pakai walkie-talkie kalau nak berhubung. Dan selain tu, walkie-talkie yang macam ni di sini ada FM punya radio. Kalau kecemasan, maybe darurat ke apa, dalam contoh situasi perang ke, macam kat Gaza ke apa kan, radio tu penting. Okay, contoh kalau anda katalah Malaysia darurat perang ke apa kan, stesen radio adalah pusat komunikasi terpenting pada masa tu. Masa tu lah radio, stesen radio penting yang macam era ke apa, yang utama kat Malaysia ni, stesen radio tu akan dilindungi oleh tentera negara. Tentera kita akan hantar sebilangan tentera untuk jaga stesen radio, sebab itu akan jadi kita punya platform komunikasi nombor satu paling penting masa darurat. Masa itulah radio macam walkie-talkie ni penting, sebabnya kita boleh terima FM sekali. Kalau handphone pun, tak semua handphone boleh terima FM. Kena ada radio lah, senang cerita. Itu kalau untuk orang yang nak ada backup preppers ni lah, biasanya orang fikir benda-benda macam ni. Okey, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.